So welcome back to JWS Bros. Selamat datang di seri terbaru JWS Bros, di mana kita akan membahas suatu restoran atau tempat makan atau makanan yang lagi hits atau punya artis atau punya siapapun dari segala aspeknya. Kalau misalnya kalian perasaan kayak apa, maksudnya ditonton video ini. Baru masuk bisa dilihat langsung ngantri. Kita lihat berapa lama ngantrinya ya. Tapi sini ini ya objektif ya, soalnya kan orang kadang pesen bingung mau pesen apa, jadi ya nggak bisa menentukan juga ya. Cuma kalau misalnya datang banyak sih kayaknya kurang efektif. Iya. Kayaknya kurang efektif. Ya. 1, 2, 3, 5. Waiting list berapa lama kira-kira? Oh, waiting list pertama. Kita waiting list aja. Sama Victor. Jadi kalau penuh disuruh nunggu dulu di luar ya. Terus dikasih menunya buat lihat. Langsung kita order yang favoritnya aja ya. Gue kayaknya pengen coba semua menu mininya ini deh, main course-nya. Mungkin kuah, ini Singapura, ini sih, yeah. Ini gue pengen coba semua sih. Ayam geprek kayak udah standar lah. Sama biasa. Ini kayaknya yang baru nih. Chicken mozzarella. Range-nya sih murah deh, 17.000 sampai 27.500. Yeah. Uh-huh. Jadi nanti di ujung video kita bakal nilai kalau ini tuh dari kombinasi harga makanan, rasa makanan, tempat, pelayanan, semuanya deh pokoknya. Sejauh ini kita masih disuruh nunggu soalnya kita waiting list satu orang doang. Tapi ini weekdays ya, gue gak ngerti kalau misalnya pas lagi weekend, wah kayaknya ngantrinya kayak lebih gila lagi. Gue sempet cari tahu juga, katanya di sini sih kalau misalnya weekend penuhnya waiting listnya sih wah kacau ya. Oh ya? Kita lihat saja. Ini kan saya mau mesen ya, ini fotokopian, mohon maaf nih agak nggak kebaca gitu ya. Agak kurang kebaca, tapi bisa dikira-kira lah. Bisa dikira-kira. Nah, kalian bisa nilai sendiri perbandingan ukuran fontnya segimana ya. Mungkin next time bisa di printnya lebih besar lagi atau fontnya diperbesar supaya customer bisa lebih enak untuk pesannya. Kita mesen sendiri kalau ramai atau waiting list, kalau langsung dapat banyak input, jadi sebetulnya ini nggak terlalu isu besar sih sebetulnya. Asal kita datangnya tidak ramai, kalau ramai ya isu besar. Menurut gue itu isu besar sih, soalnya kan kalau misalnya weekend pasti penuh. Di sini. Jadi mie bangcat yang di yang cabang Tebet, gue nggak tahu udah ada di daerah mana. Jadi cuman yang paling terkenal tuh di daerah Tebet ya. Jadi ini tuh satu gedung, satu rumah ini, tapi dua kafe. Jadi di sini tuh ada coffee shop, terus ini baru mie bangcat. Gue nggak tahu nyatu atau enggak. Cuman parkirannya, kalau misalnya ini terpisah, berarti kan yang itu jatahnya coffee shop kan. Berarti parkiran untuk mobilnya cuman ada dua, satu, dua. Terus sisanya motor untuk mie bangcatnya sendiri gitu. Dari tadi kita berdiri masuk ke sini sampai kita akhirnya duduk 20 menit. Ini nggak ada rekayasa sama sekali. 20 menit 4 detik. Iya, 20 menit 4 detik. Juga kita bisa lihat tadi yang pas tadi kita mau bayar ya di depan. Gua nggak sadar kalau di atas itu ada papan. Oh iya, biasa kalau misalnya McD kan di situ ada menu yang di atas itu loh. Itu tuh gunanya kalau misalnya yang ngantri di belakang bisa ngelihat ya. Itu. Terus kayak gelap banget, kayak kurang pencahayaan. Ya. Harusnya biasanya kan kayak kasih ya. Lampu tembak nggak sih? Kasih lampu tembak ya. Harusnya kan biasanya tuh pakai softbox yang di belakangnya lampu, tapi itu nggak punya softbox. Ya, at least harusnya di masalahnya ini kan desainnya industrial, lampu tembak. Ini bukan industrial sih, gue juga gak ngerti ini apa. Coba-coba gimana, lu kan lebih paham nih interior. Ini tuh maksudnya apa nih? Gue gak ngerti sih. Gue gak ngerti sih, ini kayak tamu-tamu Scandinavian gitu. Ini kayaknya konsepnya tuh kayak mau bikin apa? Acian gitu. Iya, acian yang gak sengaja gak dicat, cuman ini dicat justru. Iya, ini dicat. Ini dicat, seharusnya kalau misalnya mau bikin kayak gitu tuh biasanya kayak pakai abu terus pakai spons gitu loh. Oh, di aci terus yang biar mencilat gitu. Iya, biarin aja, biarin. Kalau ini kayak enggak tahu sih. Oh iya, sama ini tempatnya super panas, lihat. Lumayan. Lihat keringat saya sudah keluar semua. Terus dari sini
Emang gue sebenernya gampang keringetan, tapi emang ini panas, beneran panas. By the way, ini ngomong-ngomongin soal interiornya sedikit lagi. Jadi ini tuh kan baru direnov banget, tapi gue agak gemes sih, gue agak gemes. Agak gemes sama yang ngerjain interiornya. Kalau misalnya dilihat detailnya, lihat deh. Masih ada pensilnya gitu loh. By the way, ini udah jalan 5 menit, tapi kita lupa nunggu berapa lama dari kita duduk makanannya nyampe aja, kita mulai aja. Nanti kita bakal tambahin sekitar 3-4 menit lah. Pedas manis ibu kos, coklat khusus, ambil lah. Coba berarti sekitar 7-8 menit. Berarti menurut gua dari mesen sampai itu cepet sih, cepet. Cuman tadi nunggunya lama aja. Karena kita butuhnya AC kan. Iya. Jadi ya mungkin AC-nya full, jadi ya. Ini kayaknya signature di sini ya. As. Tahu apa? Extra jus susu. Oh iya. Extra jus susu kayak gua biasa di depan rumah. Extra jus susu. Udah. Yeah. Simple. Buat yang penasaran, kita langsung reveal aja ini nama extra jus susu. Iya. Yeah. Gak ada yang perlu dikomentari kan, extra jus susu aja. Ya emang enak sih extra jus susu. Wah bisa melek nih malam. Kita cobain langsung makanannya. Kita tadi mesen tuh ini kayak mie kuah. Ini yang kuah ya? Ya mie kuah. Terus kita pesen kol goreng. Terus kita pedas ada asin. Ya pedas asin. Ini kayak level bangcat. Ya ini asin juga ya, yang asin. Ini asin, ini yang manis. Itu yang manis sama satu porsi apa ini namanya? Chicken mozzarella. Oh ya chicken mozzarella. Jadi ini tuh chicken wings gitu. Terus ada mozzarellanya. Tapi ini tuh belum jadi mozzarellanya. Harus dibakar. Belum dipanasin. Nah dibakarnya tuh di sini di apa namanya? High cook. Ya yang harus pakai gas gitu loh. Kompor portable. Ya, mungkin idenya bagus ya, cuma tapi eksekusinya menurut gua enggak efektif sama sekali soalnya ini kompornya segede-gede gaban. Mungkin idenya lucu kayak mengasih apa ya, experience baru buat yang makan, cuman kayak enggak di kompor segede gini juga sih menurut gua. Kalau misalnya kompornya segede gini. Tadi yang lebih kecil dari ini ada setahu gua deh. Iya. Jadi menurut gua kayak ya udah kalau misalnya komponen segede gaban gini better deserve kalau misalnya ini udah jadi aja gitu ya tinggal makan ya udah sambil. Cuma masalahnya kalau mozzarella kan dia keras tor kalau udah kalau kedinginan biar ini hangat biar dia lembek. Mungkin sih cuman kayak kalau segede gini yeah. Meja segede lu bayangin kalau misalnya lu makan berdua deh. Aduh. terus kompornya segede gini lu bayangin deh ini terus kedua handle-nya itu besi kalau misalnya dari gini kita udah taruh udah ini kita nggak bakal bisa pegang lagi panas ya udah ya ini buat apa juga kan kayak yang efektif itu menurut gua pribadi ya menurut gua. Tapi di sini yang gua suka adalah pelayanannya bagus toh. Ya pelayanannya oke. Okay. Pelayanannya toh markotoh, bambangnya baik-baik. Yoi. Kayak tadi kita nanya kalau jelek dibilangnya tetap ganteng. Yoi. Ya gitulah, pokoknya udah cukup guyonannya. Langsung kita eksekusi. Langsung kita coba aja sambil kita makan kiranya kelarnya api sedang atau kecil aja deh. Gila ya panas boy. Gerah banget. Cobain deh kuahnya. Kalau menurut gue ini mirip banget sama yang namanya Niyamin toh. Iya, dari teksturnya dari mie yamin kan gepeng-gepeng gini kan? Iya betul. Ini kita yang paling pedas cuma satu yang pedas asin ini level bangcap. Sisanya kita yang level 3 sama 2 biar kita berasa juga rasa originalnya. Iya. Mau coba yang ini dulu. Oke. Okay. Persis deh. Persis banget sama mie kuah Bandung. Rasa kuahnya juga tapi kelembekan. Ini oke, tapi kelembekan aja. Asinnya ya oke gitu sih. Gue kurang suka sih, kalau kelembekan kayak gitu. Ya kan? Lembek banget gak sih? Apa ini kayak udah masuk semua, udah lodoh kali? Bisa jadi. Mungkin. Tapi tadi Monik makan itu lodoh gak? Lodoh ya? Obatnya emang. Tadi keras. Pas aku makan yang Monik sih menurut aku biasa. Enggak, bukan lodoh yang lembek. Iya. 2,5? Iya, 2,5 deh. 2,5? 2,5 deh. Karena udah lodoh, Tor. Ini menurut gue, ini gue kasih 2,5 karena ini agak asin, keasinan menurut gua. Karena harusnya kayak asinnya kurangin dikit. Iya gak sih? Soalnya itu udah ada smoked beefnya kan, smoked beef kan asin. Terus kalau kuahnya asin juga jadi kayak asin ketemu asin gitu ya? Asin ketemu asin gitu. Tapi pedesnya, gua suka pas. Pedesnya ini level segini pas. Ini level yang berapa nih? Level 2 kayaknya. Iya level 2. Gua gak tahu ini di lidah gua atau emang smoked beefnya itu gak berasa. Coba. Gua agak kecewa sama smoked beefnya. Gua tahu. Tawar banget, benar-benar tawar. Karena kopinya itu dia kan ditaruh di kuah, Tor. Luntur gitu dia rasanya. Rasanya dia udah luntur ke kuahnya. Ya 2,5 sampai 3 lah gua kasih ini. Gua 2 sampai 2,5 deh kalau ini. Oke, okay, next. Ah, kol gorengnya dulu. Kol gorengnya. Kol gorengnya. Ini ada sambelnya ya. Langsung aja lah.
Langsung pakai tangan udah, nggak usah malu-malu. Coba kol gorengan dulu tanpa sambal. Enak. Iya sih. Enak sih. Ah, enak. Kol gorengnya enak. 8.000 ya oke lah. Ya kol goreng mah 5 dari 5 lah. Apa yang mau dibilang? Sambalnya enak banget loh. Oh iya. Serius nggak bohong. Sambalnya gue sama yang lain deh. Pedes. Tapi enak sambalnya, nggak bohong kalau ini. Sambalnya enak. Nutrisari fix. Iya. Fix. Tapi nutrisarinya kayak salah takaran gitu loh, airnya kebanyakan. Soalnya ini ekstra adjust, pasti ini nutrisari. Iya. Kayak udah kombinasi warung biasa gitu. Iya. Kombinasi yang sangat umum di warung-warung. Iya. Kol gorengnya, oke. Okay. Tapi makan harus baru datang, kalau enggak nanti banyak. Iya. 5 dari 5. Terus langsung aja. Yang asin dulu apa? Ini dulu deh kayaknya. Ini adalah nih bang cak pedas manis. Banyak yang bilang di komentar kalau di internet katanya minyak dingin. Ini sih nggak dingin ya, hangat. Iya. Yeah. Kita aduk dulu biar nggak kering di atas. Terus tadi kita tuh penasaran iseng buat coba pesennya tuh yang telur setengah matang ya, mata sapi beneran setengah matang. Terus mata sapinya bagus. Yeah, bagus. Ini tuh bumbu dikasih kecap terus berminyak gitu bawahnya, gua nggak tahu apa minyak apa. Ini yamin manis kalau gua bilang sih. Ya, ini yamin manis, enak yamin manis. Ini tuh semua yamin kalau gua bilang ya. Iya emang yamin. Yamin kan? Ini yamin manis, ini yamin asin. Ini dikasih kecap manis. Anjir, panas banget. Gua agak bingung. Gua orang yang tumbuh dan besar di kota yang membudidayakan yamin. Gua tahu bener rasanya yamin manis, tapi ini tuh yamin asin dengan sedikit aroma kecap. Itu yang bisa gua gambarkan sih. Ini yamin asin. Ya ada aroma enggak, bukan bahan enggak, gua enggak ngerasa. Dia manisnya dikit banget. Cuman kayak ada aroma kecap doang gitu loh. Bingung mau dibawa kemana nih? Ya, gua bingung sih. Manis kurang, asin enggak. Kita bingung mau dibawa kemana. Iya. Ini yamin manis, manis kagak. Kurang. Asin-asin, tapi ini namanya. Iya, asin. Asin, asin ya asin, cuman ini namanya yamin manis gitu, gua bingung. Ini berasa kan? Kemarin. Ya kan? Lebih berasa kan, berarti tadi udah luntur kuahnya. Oke, kita nilai dari segi rasa nih. Dari segi rasa, 0-10 atau 0-5 nih? 0-10. Gua harus coba ini dulu, baru gua bisa kasih rasanya. Gua sih bisa langsung kasih nilai, soalnya gua udah tahu banget. Kayaknya 3 deh. Serius? Ya, itu pendapat jujur. Pendapat jujur, gak gua lebih udah. Kenapa 3? Ini namanya pedes manis. Tapi, sebetulnya gua bisa bela Victor adalah gimana gini. Karena gua orang yang tinggal di Jakarta. Gua gak pernah sebut mie itu yamin. Yami, gua gak pernah bakmi bilang. Kan? Gua selalu sebut kalau gak bakmi, mie. Tapi setelah gue ke Bandung dan gue mencoba yang namanya yamin, gue baru tahu nih ternyata ada bakmi, ada mie ayam, ada bakmi ayam, ada mie ayam, ada yamin ayam. Yeah. Jadi kayak gue bisa baru ada klasifikasi mie baru gitu namanya yamin setelah gue makan di Bandung. Menurut gue pandangan gue di orang Jakarta adalah ini tuh yamin, ini tuh termasuk yamin menurut gue. Ini yamin, tapi yamin asin. Ini namanya mie manis. Gue bingung sih. Jadi kalau menurut gue sebagai orang Jakarta yang baru tahu yamin, gue bisa bilang ini kategorinya mie yamin. Gue harus coba ini sih, baru gue bisa nilai ini. Oke, yaudah kita coba ini dulu deh, biar gampang. Ini usus, dia sate. Simple, kekeringan gak enak. Berminyak banget. Kekeringan. Tenggorokan gue gak enak. Bau. Menurut gue simple, ininya bau. Sorry ada selingan videonya, sebelum video dilanjutin gue mau ngomong jujur aja, gue tadi pas pertama lihat reaksi Andi makannya usus ini kan tadi ususnya ada dua kan ya, gue makan yang gue itu cuman emang agak bau terus berminyak banget, tapi yang Andi makan gue udah cium, udah yang lain udah cium juga, ini emang beneran bau dan gue kayak bau apa ya, kayak bau kayak bau jeroan, bau enggak, sumpah enggak sebau itu. Menurut sebau itu, gue gak ada masalah apapun sama Arif Muhammad. Gue menghargai dia sebagai konten kreator senior yang kontennya bagus dan menginspirasi banget. Cuman, gue kali ini harus ngomong jujur kalau misalnya usus ini yang tadi Andi makan emang beneran bau banget. Gue gak tahu kenapa, emang bau sih. Gue kayaknya gak bisa gue perharus lagi, emang agak bau. Jadi ususnya itu kering itu kan biasa kalau usus yang enak ya, kalau pas gua gigit nyes itu tuh langsung kayak kaldu itu loh, kaldu si ususnya, rasa si ususnya. Usus tuh jadi ada dua, yeah, yeah. Ada yang agak cuy, ada yang
ada yang crispy, tapi ini nggak crispy, nggak chewy juga. Pas digigit, yang gua dapet di mulut tuh bukan rasa ususnya, tapi minyak gitu loh. Iya, nah, jadi tuh keringnya tuh dry, bukan kering as in nggak ada minyak ya. Pas digigit tuh keluarnya minyak dah, gitu dah. Iya, pas digigit bukan yang gua dapet tuh bukan rasa usus, tapi nih ya, sekarang di mulut gua itu ngerasa kayak dibalut sama minyak gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa coba sendiri. Ini ya, hati ampulanya ya. Gua nggak makan hati ampula. Jadi gua yang coba. Kering. Nih ya, paling gampang ya hati ampula kalau bener masak atau enggak gitu. Kering. Kering ini enggak tahu. Satunya jadi coba kan. Kalau hati ampula enak ya, digigit dia tuh masih nyatu. Ada yang bisa digigit gitu. Iya, kalau itu kayak lapuk gitu ya. Iya, kayak lapuk persis kayak lapuk. Kering ya kan. Gua coba aja. Gua udah coba ininya. Gua bingung. Enggak jelas sumpah satenya itu enggak jelas asli. Gua adalah pencinta jeroan sejati. Semua jeroan udah gua coba apapun. Dari paling bawah sampai paling atas. Dari usus sampai otak gua makan semua. Menurut gua satenya enggak enak. Sekarang kenapa for me? Asin banget. Ini asin banget. Ini udah baru kan? Udah. Bener-bener seasin itu. Emang. Ya, ini asin banget. Malah menurut gua tuh ya, ini adalah menu asin. Ini menu standarnya. Iya. Tau gak? Iya, harusnya iya. Ada satu lagi, menu manis. Iya, iya. Jadi harusnya manis, ini yang standar, ini yang demen asin. Terus rasanya itu kayak gak ada rasa yang menonjol gitu loh. Gak ada rasa yang menonjol. Kayak yang gua rasa khasnya ya? Iya, gak ada rasa khasnya. Yang gua rasain tuh cuma tepung dari mie-nya sama asin, udah tok. Sama pedes? Iya, udah tok gitu doang. Biasanya kalau misalnya mie yang enak tuh pasti ada aroma-aroma yang menonjolnya. Iya. Biasanya antara kaldu ayamnya, atau enggak bawang gorengnya, atau enggak bawang daunnya. Iya. Nah, sedangkan ini udah ada bawang daun, ada bawang goreng, tapi gua nggak tahu kenapa masih tetap nggak ada rasa yang menonjol. Entah itu bawang gorengnya masih kurang banyak atau bawang daunnya kurang banyak, tapi gua makan sesuap yang gua rasain itu cuma rasa tepung sama rasa asin. Sekali lagi itu pendapat sejujur-jujurnya kita dari apa yang kita rasain langsung, nggak kita lebih-lebihin, nggak kita kurang-kurangin ya. Jadi kalau misalnya nggak setuju atau gimana, silakan datang. Ya, dan silakan coba sendiri ya, kita nggak masalah, ini kan dari mulut kita ya, dari rasa kita. Saya cuma makan mie pedas ayo ya. Kayak cuma makan mie sama cabai. Mie sama cabai sama garam. Mie cabai garam sedikit minyak, entah minyak apa. Oke, balik lagi ke penilaian. Menurut tuh penilaiannya berapa? Oke. Gue udah coba dua ini. Kalau gue harus milih, gue akan milih ini yang pasti. Iya, gue juga. Gue akan nilai ini karena gue udah coba ini. Gue akan nilai ini 6. Wow, serius? 6. Wow. Ini gue nilai 2. Jadi gue setuju. Karena gue bandinginnya ini, Thor. Iya. Kalau gue ngebandinginnya kayak gini. Kalau gue disuruh milih di antara dua ini, gue milih ini. Kalau dikasih dua makan ini, yang asin sama yang manis, ini lebih ada rasa dibanding ini. Iya, betul. Walaupun rasanya juga B aja. Jadi kayak, kalau menurut gue ini, lu naikin satu level lagi, ini akan jadi enak dibanding ini ya. Karena ini udah yang mentok banget nih, udah gak bisa naikin lagi. Kasinan. Iya. Asin terus kelembekan, terus kepedesan selera ya. Iya. Kayak cuma rasanya cabai doang. Iya, kayak resepnya harus diolah lagi deh. Kayak harus dibikin ulang kasih resepnya. Kasih bumbu apa gitu. Iya, kayak buat emang rasanya tuh kayak ada yang menonjol. Iya, ada yang kita makan Indomie, ada rasa Indomie. Iya. Kita makan misalnya nasi goreng gondrong Obama. Yeah. Itu tuh khas tuh, nasi goreng itu khas, ada bumbunya sesuatu gitu. Tapi ini ya, sorry to say, ini adalah gue bisa di rumah masak persis gitu rasanya. Iya, yeah, dan gue cuma kayak pakai bahannya mie. Panas banget. Lanjut ke main course terakhir. Kayaknya enak. Ini malah enak nih, sumpah, ini gue suka. Ini 8 loh. Iya. 8. Ini 8. Asli. Enak, ini enak banget. Kayak manis. Enak dah, ini enak-enak. Apalagi yang spicy pasti lebih enak. Kayak ini ada rasa yang menonjol. Gua ngerasa kayak wah, honey, kayak rasa barbecue. Ini enak. Enak ini. Ini rasa madu sih. Barbecue, madu, honey barbecue.
Nah, padahal namanya mie bangcat, tapi kalau gua kesini lagi kayak gua lebih prefer milih chicken mozzarella-nya daripada gua pesen menu mie-nya. Ini baru nih, lu bisa ngerasain madunya, lu bisa ngerasain barbecue-nya. Kayak asam-asam barbecue-nya lu masih berasa. Glaze-glaze dari kejunya juga enak. Tapi mie-nya sayang banget ya. Asin doang, bos. Tapi emang menu terbaik dari semua yang kita makan adalah ini. Dan ekstra jus susu. Iya. Kol goreng. Dan kol goreng. Kol goreng 10/10. Ini 8/10 menurut gua. Lu berapa ini? Ini 8/10. 8/10 ya. Kita agree 10/10. 2/15. Gua ada revisi. Ini menurut gua 4, ini menurut gua 3. Naik. Gua ini enggak bisa dimakan, Bun. Iya. Asinan banget. Ini gua 2/10. Gua ini ya 6 lah dari 6 lah. Karena kalau kalian kesini kan pasti harus ada menu yang dimakan toh. Ya gua cuman masih cuman yang kalian bakal rasain sih cuman mie sama kecap udah gitu. Kecap ya, gua masih kasih inilah. Jadi orang kalau mau makan ini rekomend menurut gue. Enggak. Lebih better yang mie kuah tau. Iya. Mie kuah tuh berapa menurut lu? Mie kuah 6 lah. 6. Mie kuah 6 ini kayak berarti 4, ya. 3 menurut. Berarti gua revisi. Kuah 6, ini 4, ini 2. Iya. Bener kan? Bener. Gua setuju. 6-4-2. Kuah nomor 1 enak banget kuahnya. Yeah. Kuahnya kayak oke lah. Ini ya biasa banget, benar-benar biasa. Ini wah, ini enggak bisa dimakan. Jangan pesan satenya. Kalau misalnya gua balik lagi sini gua enggak akan pesan menu satenya sih. Karena ya jangan aja. Ya cobain aja baru kalian bisa tahu kenapa kita bilang jangan. Jadi pendapat pribadi kita kalau mie bangcat ini kurang worth it untuk di waiting list-in. Betul. Buat kalian nunggu-nunggu kayak 2 jam gitu kayak kurang worth it. Tapi kalau misalnya sepi, lagi sepi kayak kita nih, kita nggak rame nih. Ya, tapi nggak, tadi nggak rame aja kita nunggu 20 menit sih. Itu karena kita mau AC. Iya. Boleh datang cobain makan. Iya, boleh cobain. Cobainnya kuahnya. Iya, yang sama kuah. Sama ininya. Kol goreng dan ekstra jus susu. Ekstra jus susu. Kalau misalnya kalian mau coba jeroannya nggak masalah. Cuman itu review dari kita kayak gitu. Sama tempatnya sih gila panas banget sih. Lihat rambut gua sampai lepek gini. Sampai lepek banget sampai keringetan. Ini beneran bukan karena pedes. Iya. Ini kita di depan gitu AC nih persis. Iya. Persis ditembak tapi tetap aja. Bahkan anginnya aja gua nggak berasa gitu loh. Gua nggak tahu. Kayaknya harus servis AC. Iya. Tambahin freon kayaknya. Tambahin freon. Iya. 0818-88-64 itu murah. Siap. 30.000 sih freon. Jadi dari semuanya yang kita suka adalah pelayanannya satu. Pelayanannya bagus, banyak baik, mas-masnya baik. Chicken mozzarella-nya enak. Chicken mozzarella-nya enak. Mie kuahnya oke. Sisanya mungkin perlu ditingkatkan lagi. Ekstra jus susunya enak, kol gorengnya enak. Sisanya kayak kita kurang serp aja sih. Sisanya kita kurang ya, depan mungkin bisa ditweak lagi atau ya, apa gitu. Betul. Tapi itu balik lagi itu adalah pendapat dari kita. Kalau kalian tidak percaya silakan datang sendiri dan buktikan. Jadi kita nilai berapa nih, Tor? Dari semua aspek. Aduh, gua enggak enak banget ngasih nilainya. Wah, gua enggak enak berarti banget ngasih nilainya. Lu kasih nilai lu, gua kasih nilai gua, kita tambah, kita bagi dua. Ah, itu ide yang bagus. Ya kan? Baiknya ketemu rata-rata dong. Okay. Dari lu dulu nih. Dari gua ya. Oke. Okay. Dari gua sebagai dari sisi customer yang coba makan. Oke. Okay. Karena gua tinggal di Jakarta Barat atau tidak tinggal di dekat Tebet. Bila ngerasa begini dengan tempat begini, berarti gua dengan hype yang kayak gini ya. Yeah, ini kan hype nih. Cuma kita makan udah enggak hype. Apa? Males aja kalau pas hype. Sorry to say 4/10. Wah. Gua harus setuju 4/10 sih. 4/10. Oh, berarti sama kita. Iya, yeah, sama. 4/10. Ya itu balik lagi. Kayak gua kesini buat makan. Seri ini adalah dimana kita datang ke suatu tempat yang hype atau artis bikin makanan atau siapapun bikin makanan atau siapa yang bikin makanan terus jadi hype, terus kita datang sebagai customer yang pada umumnya gitu, bukan customer yang mau jatuhkan ya, tapi customer yang oh iya betul, kita nggak ada niatan jatuhkan, niatan kita cuma ngasih review, ngasih tahu gimana pengalaman kita di sini. Iya. Jadi apa yang kita omongin itu full pengalaman kita doang. Kalian boleh terima, kalian boleh nggak terima, tapi pas kita datang ke sini saat ini ya kayak gitu. Iya. Ini kita nggak buat-buat. Kalau misalnya kalian ketemu nih sama kita lagi makan, kalau nggak enak pasti kita lebih kasar dari ini. Iya. Percayalah, lebih kasar dari ini. Ini cuma kita udah filter aja. Iya. Kalau emang nggak enak kita bakal kasar lah. Cuma ini kita filter aja biar lebih proper lah, lebih nggak. Baik lah, ini kan kita kan manusia juga, kalau nggak enak yang bilang nggak enak gitu. So intinya kita nggak bakal balik sini sengaja untuk makan karena menurut kita kurang cengli dan super macet kita di barat ini timur. Oh, gila sih.
ya lokasi adalah salah satu yang utama juga sih. Seandainya misalnya ternyata udah diganti ini, semua menunya. Ini tuh udah dirubah loh, Di. Oh ya? Iya, ini tuh udah dirubah. Kayak ini tuh udah hasil renovasi sekali. Iya, ini tuh udah hasil renovasi sekali. Tapi pendapat gua kayak belum maksimal sih renovasinya. Masih panas ya. Bukan dari segi kenyamanannya doang, tapi dari segi rasanya gua juga ya ini kayak udah kayak terlantar gitu ya, sayang banget. So, segitu aja episode-nya. Semoga kalian suka dan tempat mana lagi yang kalian pengen kita review jujur dari pertama masuk sampai duduk sampai selesai makan. Soalnya biasanya kan kalau kita bikin video, makan apa, terus kalian cobain itu benar enak. Iya benar enak. Kali ini kita kayak mau kasih tahu dari segala aspeknya dari pertama masuk, parkir, nunggunya berapa lama, harganya cengli atau enggak gitu. Komen di bawah, nanti kita bakal datengin tempat itu. Siapapun yang punya, kita bakal jujur. Tapi semua ini panas banget sih. Ini panas dah, gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yoi, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu gimana pengalaman kita di kita nyobain mie bangcat ini. Tuh. Always stay bangcat. Satu fakta menarik, ini AC-nya mencet-mencetin airnya.